Yeah, all these 20-year-old women all started interested in me. They get comfortable with me. They share their life problem, which is honestly, it's not really a problem, right? Paying college tuition is a problem. Paying rent in New York is a problem. Not liking how your fake eyelashes turns out, not a real problem. It's not, to be honest with you, it's not. And also, they tell conspiracy theories, these 20-year-old women, they tell conspiracy theories. But it's not the type of conspiracy theories that I'm interested in as a 44 years old. She was talking about, anybody here knows what happened with Kate Middleton? Do you know? Yeah. Yeah? So if you don't know what happened is, so Kate Middleton suddenly disappears, like she's not in the public eye for so long, and everybody was like, oh, where is she? She's disappearing, and then is something wrong? And then the royal family was like, no, there's nothing wrong. And then they put out a photo of Kate Middleton with Prince William and their three kids, but the face of Kate Middleton was photoshopped. And everybody, mostly 20-year-old women, are like, what happened? Must be face, you know, plastic surgery and stuff. And then she was like, but you know what happened? It turns out that Kate Middleton ran away because Prince William cheated on her. Who would have thought? I was like, a 44-year-old married person would have thought about that. As a matter of fact, a 44-year-old married person would say, just like his mom. Udah deh. Itu barusan gue baru aja keluar dari satu-satunya open mic yang gue lakukan dalam minggu ini. Satu open mic, 7 hari satu open mic. Kenapa? Kita bahas di .id weekly blog episode kali ini. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Jadi seperti yang tadi gue bilang pas opening, ini adalah minggu yang minim sekali aktivitas stand up-nya gitu. Open mic aja cuma sekali, plus ada show sekali di hari Seninnya. Tapi ini juga minggu yang sangat seru. Kendati pun gak keluar, di dalam hati gue, di dalam benak gue ada sebuah keseruan yang luar biasa. Tapi mari kita cerita dulu soal apa yang terjadi di minggu ini. Hari Senin, gue tuh ngisi lagi untuk ketiga kalinya acara The Yeah Brothers di Brian Dempsey's Bar yang di Bayside. Kalau lu ingat, ini adalah bar yang udah pernah atau ini acara yang udah pernah ngundang gue 2 kali sebelumnya, yang punya acara namanya Steven Pantelidis. Thank God, because when I'm 20, it's hard to hook up with girls. Look at my guy, he's smiling, you know what I'm talking about. Like when I was 20, it's hard to hook up with girls. Now I'm married with 2 kids. These 20-year-old women are suddenly interested in me. I mean, it's flattering to me. Like, I want to be a good father for my kids. But all I'm saying is thank you for absent fathers. That's all I'm saying, right? Makes me feel happy. Pertama kali adalah yang waktu gue diterakin boring, keluarin klipnya Adit. Are you done? Kedua kali adalah ketika gue berniat untuk balas dendam, tapi terjadi gue berhasil pecah. Tapi waktu itu ada Kevin Sanchez dan ada Rashad Bashir. Keluarin videonya Adit. Something that would sound nasty, but it's not really a thing. What's an upside down? Nah, kali ini gue diundang untuk ketiga kalinya. Tidak ada Kevin, tidak ada Rashad. Jadi kebayang gak? Jadi kali pertama gue diterakin boring, merasa kalah. Kali kedua gue menang, tapi ada bantuan. Ya kan, karena ada Rashad, ada Kevin. Kali ini, ketiga kalinya gue diundang, gak ada siapa-siapa. Dan gue ingin memenangkan show tersebut. Berangkatlah gue ke Bayside, ke Brian Dempsey's Bar. Dan di sana ketemu sama sepasang orang Indonesia. Mereka kuliah terus lanjut kerja di Jerman. Kemudian mereka lagi liburan di sini dan pengen nonton gue. Mereka datang. Nah,
Seperti biasa, itu acara nggak banyak yang nonton. Cuman komikanya banyak, jadi awalnya seru. Dan line-up-nya menarik, ada orang-orang dari berbagai macam negara. Steven itu merayakan penyelenggaraan ke-50. Jadi kemarin tuh TYB yang ke-50. Jadi dia bikin special. Dia datengin komika-komika dari berbagai negara. Ada Vishnu, ini adalah komika dari India, dan dia udah pernah jadi openernya Russell Peters, dia lucu. Ada yang dari Armenia, ada yang dari Norwegia, ada yang dari China, Pengdang. Terus namanya bener Pengdang, Anda jangan ketawa bangsat. Pengdang. Ada yang dari Nigeria, ada yang dari Indonesia, ada yang dari New York. Bahkan tepatnya dari Bayside, Mercy's. Ada 7 tuh. Jadi 7 orang ini kan pada bawa teman masing-masing, ada yang bawa teman, ada yang bawa rombongan. Jadi acaranya sempat rame. Nah, gue manggung di akhir. Jadi orang-orang tuh pada saling nonton, dan pada ternyata gue baru tahu belakangan, komika-komika lain tuh nungguin gue karena mereka ngeliat di posternya kan di tag tuh semua akun. Terus mereka ngeliat, ini siapa followersnya 1 juta? Kata mereka, jadi bilang, gue pengen dengerin lu gitu. Terus dia nanya, lu sekarang ngisi di mana aja? Gak ada, gue banyak open mic. Wah gila lu, lu udah punya 1 juta followers, udah terkenal di Indonesia masih open mic gitu. Kata gue, ya kan kita harus mulai dari bawah gitu. Tapi kan gak open mic juga, kata dia. Ada satu yang namanya siapa gue lupa, tapi dia yang dari Nigeria. Nah, acara sebenarnya berjalan dengan baik-baik aja. Hanya ada 2 kejadian, insiden yang ya, namanya juga acara di New York, mau ngomong apa. Yang pertama, ketika komika Armenia selesai manggung, dia udah selesai setnya, terus dia tutup, terima kasih, selamat malam gitu. Terus harusnya kan Steven naik tuh sebagai hostnya, tepuk tangan dong untuk ini dari Armenia gitu kan. Tapi Stevennya gak ada. Terus komikanya gimana nih, terus semua orang pada lihat-lihatan kan. Stevennya nggak tahu di mana, Stevennya keluar tapi nggak tahu ngapain, mungkin ngerokok atau apa, gue juga nggak ngerti. Akhirnya karena dia kelihatan udah mulai bete, dia ngerasa awkward, gue naik ke atas panggung, gue ambil mikrofonnya. Sambil gue ambil, gue bilang, sorry Steven's not here, I'm just taking over. Oh, no, it's okay, it's not your fault. Gue bilang, tepuk tangan untuk siapa nama lo, kata gue. Ya, tepuk tangan untuk dia, terus kayak gitu. Sorry ya, ini Steven lagi keluar, biasalah orang gila, gue bercandain gitu-gitu, terus kayak gitu. Okay, selanjutnya itu bukan gue. Cuman gue nggak tahu selanjutnya siapa. Steven kan nggak ada nih, ada yang tahu nggak siapa selanjutnya? Terus komika bilang, si ini gitu. Oh, namanya siapa? Namanya Christos. Christos, saya tepuk tangan tuh Christos gitu. Terus jadi gue take over pas dia naik, terus gue turun panggung, baru Steven nongol. Orang-orang bilang, lu dicariin tuh komika tadi udah turun gitu. Oh, sorry gue nggak tahu. Terus yang naik siapa? Si Panji gitu. Oh, thank you man. Terus gue bilang, ya ada masalah, aman gitu. Tapi komika Armenianya bete, dan dia langsung pulang sama temen-temennya. Nah, itu satu insiden. Insiden kedua ini lebih caur lagi. Ketika Mercy's lagi di atas panggung, komika cewek, ada ibu-ibu masuk. Nenek-nenek tepatnya. Gua mau bilang 55 tahun, hampir 60 lah. Rambutnya putih, ibu-ibu bawa kantong belanjaan yang isinya cuma kertas-kertas banyak banget. Ibu-ibu itu datang, dia buka kursi aja, gubrak-gubrak gitu. Sampai Mercy's ngomong, itu ada yang jatuh di situ, nggak apa-apa kan gitu. Mercy biasa-biasa aja, karena dipikir emang ada yang jatuh, namanya juga di bar kan, dipikir ada yang mabok. Terus lanjut, ibu-ibu itu duduk doang. Terus sepanjang Mercy stand up, ibu-ibu itu teriak dari kursi, shut up Brad. Dia, jadi ini bar, dia ngadep ke TV, jadi kan barnya ya, yang bangun di belakang, dia gini dong, shut up Brad, sambil main handphone, shut up Brad. Terus tadinya Mercy kayaknya gak denger. Terus komika, kan kami kan komika-komika kan di belakang kan. Terus udah mulai ngeliatin si ibu ini, terus gue liat-liatan sama komika lain, komika-komika lain liat-liatan sama gue, terus gue yang gak tahu nih orang, kayaknya aneh gitu. Terus gue cuman, shut up Brad, shut your fucking mouth, shut your dirty mouth gitu, ngomong terus. Sampai-sampai Mercy-nya sempet nanggepin sebentar, tapi terus udah gitu dia ngelanjutin. Terus si yang komika Nigeria ngobrol sama gue, dia bilang, itu aneh banget ya. Iya, terus si komika Nigeria itu, gue lupa gue yang ngomong atau dia yang bilang, tapi pokoknya kami sampai kepada kesimpulan kayaknya Tourette syndrome. Lo tau Tourette syndrome gak? Kan ada banyak tuh yang kayak gini-gini, Tourette syndrome. Atau
atau Tourette syndrome tuh. Kadang-kadang tangan gini-gini. Kadang-kadang Tourette syndrome bisa teriak. Sering banget tuh, terutama di luar negeri ya. Ada orang Tourette syndrome itu fuck gitu. Tapi dia nggak gila, emang Tourette aja, emang suka kayak gitu. Nah, gue sama si komika negeri ini, gue lupa nama siapa, kayaknya Tourette deh gitu. Ketika Mercy turun, udah mau ditampol kan sama Mercy, terus gue samperin, gue bilang, sorry itu kayaknya dia Tourette deh gitu. Terus Mercy merhatiin, terus Mercy bilang, bukan itu bukan Tourette, dia judi dan dia kalah, syukurin lu bitch. Gue lu kalah terus, setelah gue perhatiin emang dia kayaknya lagi judi, beneran judi. Ini ada slot-slot judi gitu, kertas-kertas judi itu. Terus dia ngomong sama bartendernya, bartendernya, Victoria kalau gak salah, apa Veronica namanya, Victoria. Nanya sama si ibu-ibu, mau pesan apa? Ibu-ibunya diam aja main handphone. Permisi, sorry mau pesan apa? Ibunya diam aja. Terus bartendernya ngeliat gue, terus gue yang, I don't know, agak aneh gitu, terus ditinggal. Terus sudah kan, dicuekin aja si bartendernya ini. Tiba-tiba si ibu-ibu ini ngomong, tiba-tiba ya, di tengah-tengah dia ngomong, shut up Brad, tiba-tiba dia ngomong gini, ESPN, it's in ESPN, gitu. Aneh banget. Tiba-tiba bartendernya si Victoria lewat, excuse me, can you switch to ESPN? It's on ESPN. Can you switch to ESPN? It's on ESPN, gitu. Terus Victoria kan bete, apa sih lu? Mesen kagak, nyuruh-nyuruh gue. Terus Victoria bilang, sorry, remote-nya gak di gue, gitu, terus tinggal. It's in ESPN. Udah ditinggal pasti ngomong gitu, ESPN. Kayaknya emang agak-agak ngaco tuh ibu-ibu. Terus semua komika dapat treatment yang sama dari ibu-ibu itu. Shut up, Brad. Shut up. Shut your stupid mouth. Shut up your dirty mouth. Gitu-gitu. Sampai akhirnya satu persatu komika udah pada cabut, penonton pada cabut, sisa 7 orang dan Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono naik atas panggung. Pas gue naik atas panggung, ibunya pulang. Padahal gue udah mau jadiin bahan itu. Karena akan sempurna kan, semua orang diserang dan gak semua orang nyerang balik. Steven juga cuma ngomong, itu ada nyokap gue di belakang, tepuk tangan dong untuk nyokap gue, gitu. Tepuk tangannya, tapi masih, shut up Brad, shut up, gitu. Anyway, gue naik atas panggung. Gue kesurupan kayaknya, gue gak ingat apa yang terjadi. Gue naik atas panggung, emang penonton cuma 7. I threw my jokes kena ke 7 orang. Crowdwork kena terus aja gue hajar terus ngobrol sampai gue harus bilang ini gue cuma nungguin dikasih lampu doang nih sama si Steven di when you've been given the light basically your time is up gitu dan Steven gini mulu ke semua komika kan terus pas gue bilang ini gue cuma kayak gini nungguin Steven ngasih light aja karena gue udah mulai merasa lama juga ya tapi gue ngelempar joke terus jadi gue nggak kehabisan joke gue lempar aja joke terus termasuk joke gue udah habis gue lempar lagi aja yang gue punya gitu, gue crowd work gitu. Terus Steven bilang, oh lu mah terserah mau manggung seberapa lama pun. Oh gitu, ada gue tutup sekarang deh. Ada gue closing, gue turun, pas gue cek 30 menit. 30 menit gue. It's probably one of my longest set. 30 menit, and it was great. Itu balas dendam yang gue cari-cari. Walaupun akan lebih keren kalau ibu itu masih ada dan gue hajar. Tapi setelah gue pikir-pikir ibu itu mungkin agak gangguan mental. Jadi gak adil juga untuk gue nyerang ibu-ibu itu ya. Apa serunya sih nyerang orang dengan gangguan mental gitu. Gak aci gitu. Dia bukan heckler, dia terganggu aja. Tapi gue happy banget. Saking happy-nya, itu kan gue mau nunggu bis ya. Bisnya gak nongol-nongol. Kalau jalan 30 menit dan dinginnya bukan main, kayaknya 2 deh. Apa 3 apa 4, pokoknya kayaknya di bawah 5, dingin lah dan berangin pula. Jadi gue pikir gue kayaknya bis gak ada nih, jadi gue jalan aja. Terus gue jalan dan gue bikin video untuk nangkep momen happy-nya gue. Happy banget. Ini jam hampir jam 12 malam. Gue jalan pulang karena bis gue udah gak ada. Dalam ruang 30 menit, 3 derajat Celsius. Habis manggung untuk 30 menit, nggak dibayar di depan 7 penonton. Look at my face. I am super happy. Nggak masuk akal sebenarnya kalau dipikir-pikir. Kok bisa gue? Ada gembel tidur di ATM. Kok bisa gue happy banget
cerah gini mukanya, kedinginan, jalan kaki, pulang dari acara yang gak dibayar. How? Just like doing what I do. Love doing this. I was happy. I was very happy. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa happy gitu? Karena cuma 7 orang. Tapi ya itulah, itu yang terjadi hari Senin. Hari Selasa, dan hari Senin sepanjang hari gue gak open mic ya. Gue emang di rumah aja karena pengen nyiapin bukaan untuk anak-anak dan segala macamnya. Hari Selasa, gue gak nemu open mic yang startnya jam 3. Semua open mic tuh startnya jam 4. Kalau jam 4, selesainya 5:30, gue nyampe rumah jam 7. Gak bisa nyiapin bukaan. Gak bisa bantuin Mila juga. Jadi, dan biasanya Selasa tuh ada open mic malam jam 10. Kekejar tuh, gue bisa buka puasa dulu, terus gue ngejar ke open mic jam 10. Memang di Manhattan, di Midtown agak jauh, tapi keburu. Tapi, Selasa malam jam 9 gue ada meeting online. Akhirnya hari Selasa gue gak open mic. Gue di rumah aja, nyiapin bukaan untuk anak-anak, terus meeting di malamnya. Hari Rabu, sebenarnya gue bisa open mic. Tapi, hari Rabu itu adalah hari di mana Shira dipanggil ke sekolah untuk menerima penghargaan menjadi student of the month dari kelasnya. Jadi di sekolahnya Shira tiap bulan itu ada penunjukan student of the month. Tiap bulan temanya beda-beda. Shira jadi student of the month di civic month, yang berarti Shira jadi student of the month di kelasnya dia karena dia dianggap adalah murid teladan dalam hal kepedulian sosial, dalam semangat aktivisme, dalam perilaku yang baik sama orang. Jadi ada satu momen di mana, dan kelihatannya guru juga ngelihat, ada momen di mana di kantin Shira ngelihat ada anak yang makan makanan bekas orang lain. Jadi kayaknya walaupun memang makanan gratis, tapi ada juga makanan yang mesti bayar. Jadi kelihatannya ini anak makan gratis sudah, tapi pengen ngemil, tapi nggak mau bayar. Nggak tahu karena nggak ada duit atau karena iseng aja. Tapi Shira ngelihat ini anak mau makan leftover, sama Shira dikasih, "Do you want my sandwich?" gitu, yang Shira beli gitu. Terus dikasih ke anak itu. Dan gue sangat bangga sama Shira, dan semakin bangga karena sekolahnya menyadari sifat dan sikap Shira seperti itu. Dan Shira diberi penghargaan Student of the Month di Civic Month. Dan ada pemberian penghargaannya 5:30 mesti di sekolah. Nah, kalau gue ngambil open mic yang jam 3 ada, tapi itu kan berarti mepet banget. 3, 4, 5:30 terlambat gue pasti, mepet-mepet. Sementara jadi gak tenang kan, Shira, Mila, gue termasuk jadi gak tenang. Dan benar, untung gue gak jalan open mic karena Shira minta, karena kami pasti buka puasa di sekolah, karena acaranya 5:30 mesti standby, jam 6 acaranya mulai, dan 2 jam acaranya, jadi kan pasti kami buka puasa di sekolah, terus Shira pengen dibekelin nasi goreng. Jadi Mila masak nasi goreng, karena mepet ke waktunya berangkat, ketika Mila dandan, gue yang masukin ke apa namanya, ya kotak makanan, terus nyiapin minum, segala macem, bekal, sendok, tisu, segala macam gue bawain di tas, terus kami berangkat. Udah, kami berangkat. Dan sampai sana, sebenarnya semua keluarga, semua anak diundang. Jadi per kelas tuh ada 12. Jadi kelas 6 ada 12, kelas 7 ada 12, kelas 8 ada 12, Shira kelas 7. Ada 12 kelas. Berarti kan ada banyak banget tuh ya, 12 kali 3 aja. Tapi yang datang tuh cuman, kayaknya cuman 10 keluarga. Termasuk gue, Mila sama Shira. Pas nyampe sana ada penyuluhan tentang bullying. Jadi si, karena anak-anak ini menang student of the month karena kepedulian sosial, mereka kayaknya dibekalin soal bullying, apa itu bullying, apa yang kita bisa lakukan terhadap bully, dan ketika ada teman kita yang dibully, jadi kayak dibekali gitu. Karena ini anak udah punya kepedulian sosial, coba kita bekali gitu dengan itu. Habis itu ada pengumuman dari POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru,
PTA ya, Parents Teacher Association. Mereka ngasih tahu biasalah kegiatan para orang tua. Abis itu kepala sekolahnya, Miss De Paolo, bikin pengumuman terkait agenda sekolah, dan akhirnya dia dipanggil, apa yang menang penghargaan dipanggil satu persatu. Dan ketika Shira dipanggil, tentu bisa dibayangkan kami orang tua yang bangga. I would never miss that for the world. Seremeh apapun itu kesannya, walaupun pada akhirnya nongol cuma 10, I would never miss that. Di Indonesia gue sering kehilangan momen-momen itu. Lo tau gak sih film-film di Amerika Serikat yang anaknya school recital, konser, atau ada drama play, terus dia ngeliat ke arah kursi, terus gak ada orang tuanya, atau ada ibunya tapi gak ada ayahnya. Itu terus berapa kali terjadi untuk Dipo dan Shira ketika masih di Jakarta karena guanya sibuk gitu. Nah sekarang gue bisa ngatur waktu gue sendiri. I wouldn't miss it for the world, and I'm very proud. Dan ketika nyampe rumah, dipajang di tembok rumah. Nah, hari Kamisnya gue gak ada kegiatan, jadi gue open mic. Gue open mic sekali, karena emang adanya cuma yang jam 3, gak ada tuh yang jam 1. Jadi gue open mic sekali, jam 3 itu di Broadway Comedy Club. Ada, tapi gue mesti minimal minum satu. Satu minuman gue puasa ya, jadi gue ke Broadway Comedy Club, terus open mic di situ. Gue sempet manjangin joke gue yang udah gue kembangin minggu lalu, gue tambahin lagi, gue tambahin selipan terkait gosip Kate Middleton karena itu lagi in, gue taruh di situ dan cukup kena. Cuman abis itu terungkap bahwa ternyata Kate Middletonnya kanker, jadi akhirnya kayaknya nggak tahu deh, joke gue masih bisa kepake atau enggak. Tapi udah, gue open mic cuma itu doang. Jumatnya gue nggak open mic karena ada PSTC, Parent Student Teacher Conference, yaitu intinya sih ngambil rapot, update antara guru ke orang tua dan muridnya terkait progres dan nilai anak-anaknya. Dilakukan secara online dari jam 12 sampai jam hampir jam 3, 11 guru atau 12 guru gitu. Jadi pertama ketemu sama guru PE, habis itu ketemu sama school counselor, habis itu ketemu sama math, habis itu ketemu sama history, habis itu ketemu sama English, ketemu terus gitu. Terus, dan sekali lagi, I wouldn't miss it. Dan bangga karena semuanya bilang Dipo murid yang baik. Gue sering, pertama-tama mereka tuh template ya. Ya anaknya pintar, anaknya engaging, anaknya gini, hampir semua guru ngomong hal yang sama. Saya senang punya murid seperti Dipo. Hampir semua guru ngomongnya sama. Di situ gue bisa menandakan bahwa oh, ini mungkin template karena ingin membuat orang tuanya senang menyekolahkan anak di sekolah tersebut biar reviewnya oke, muridnya nambah terus dan segala macamnya. Tapi ketika mulai ngomongin nilai, guru-gurunya itu bilang nilainya Dipo di atas 80 semuanya. Kendalanya adalah dia tuh dari berapa subjek tuh ada 5 yang PR-nya pada belum masuk. Kendalanya adalah PR-nya belum masuk dan PR itu 15%. Yang berarti kalau Dipo masukin PR-PR-nya, ini naik dari 80. Ayo dong Dipo, kan kamu pintar, kamu kelihatan pintar. Dikasih tahu nilai-nilainya bagus semua, tugas-tugasnya oke semua, partisipasinya juga oke di sekolah. Hanya saja PR pada nge-lag. Jadi dibilang PR itu 15% penilaian loh. Kalau lo masuk, ini segini aja udah 80 katanya. Kalau lo masukin pasti bakal lebih tinggi lagi. Lagi-lagi gue happy juga jadi orang tua. I don't know, my kids are brilliant. Dan karena itu, ya akhirnya gak sempat open mic. Karena selesainya kan hampir setengah tiga, hampir jam 3, open mic jam 3. Kalau gue open mic di atas itu, gak bisa ada di rumah ketika maghrib. Karena sekali lagi komitmen gue adalah gue pengen selalu buka puasa di rumah sama anak-anak. Kalaupun terpaksa mungkin karena job gitu misalnya. Nah itu hari Jumat, hari Sabtu Mila ada ide untuk ngasih cake untuk Shira untuk mengucapkan selamat karena dia jadi student of the month. Terus gue tanya sama Shira pengennya cake apa. Dia pengen blueberry cheesecake. Terus nah blueberry cheesecake tuh dari tahun lalu tuh dia minta, tapi tuh gue gak nemu blueberry cheesecake yang enak di sekitar sini. Dan memang gak ada gitu. Tapi gue pengen Shira dapet yang terbaik gitu. Shira dapet yang enak banget. Ngobek, berharap, minta-minta sama universe tolong dibantu. Dapatlah satu tempat namanya Aileen
cheesecake yang udah jualan cheesecake dari tahun 1927 apa 1947 gitu, 1947. Dan gue lihat reviewnya oke banget. Namun dia di Manhattan, sedangkan hujan deras panjang hari. Tapi karena ini untuk anak putri saya, gue pesen online. Jadi nggak bisa di delivery, nggak bisa di delivery, terlalu jauh untuk delivery. Jadi mesti di pick up. Ya udah, pesan online, bayar online, jadwal untuk di pick up jam 3, berangkat gue. Nembus hujan, dingin, guyup, tidak masalah. Gue masuk ke tokonya unik sekali, kecil gitu tapi cantik gitu ya. Lu bisa ngebayangin ini kayaknya emang udah lama banget nih tempat. Terus setelah dapat kuenya, terus udah gue balik lagi naik kereta dan bis. Itu satu bis dua kereta, pulangnya berarti dua kereta satu bis. Hujan-hujanan sampai gue balik juga masih hujan, tapi gue balik dengan cheesecake nya dan ketika buka puasa dipersembahkan, dan ternyata enak banget. I would recommend 100% kalau lo lagi nyari blueberry cheesecake, cheesecake in general, beli itu dari Aileen Cheesecake. Gue lupa lokasinya di mana. Tapi itu cheesecake-nya enak banget, fluffy. Terus blueberry-nya tuh bukan sekedar selai blueberry. Itu emang mereka develop sendiri. Plus sepanjang cake itu 10 inch bertaburan blueberry banyak banget. Enak gila. Enak sumpah. Worth it. Only the best for my daughter. Terus hari Minggu gue di rumah aja karena capek. Nah jadi itu yang terjadi. Highlightnya dari minggu ini, tapi bukan itu. Beberapa hari yang lalu, nggak nyampe seminggu, gue rilis video ke Instagram, ke TikTok, dan ke Shorts. Gue mengumumkan bahwa setelah 2 tahun gue stand up di New York, gue siap untuk keliling-keliling Amerika. Ini tuh sesuatu yang udah gue pikirkan dari lama. Di .id weekly vlog, mungkin lo ingat, gue tuh sempat ngomong, gue tuh udah ready sebenarnya untuk bikin 30 minute special. Udah ready gue udah punya joke solid 30 menit tuh ready. Tapi gue pengen ngetes joke ini gak cuma di New York. Gue pengen mastiin 30 minute set ini lucu di semua kota di Amerika. Karena kalau iya, ketika gue rilis di YouTube, maka dia akan dapat traction. Karena dia bukan cuma lucu di New York, dia lucu se-Amerika gitu. Tapi untuk itu gue butuh keliling-keliling Amerika. Itu ada di kepala gue. Minggu lalu kalau lo ingat, gue ketemu kan sama Tom Delgado. Kami sempat ngobrol-ngobrol tuh, lo kan ngeliat kan, kami sempat minum teh, gue minum kopi. Terus dia bilang, gue tuh nyaranin lo keliling-keliling, longer set aja, gak apa-apa, acara-acara kecil. Yang dicari tuh pengalaman, dia bilang kayak gitu. Pasti kan lo punya koneksi, orang Indonesia kan ada aja kan di semua kota kan, ada sih kata gue. Udah jalan aja kata dia. Gue pikir bener juga. Emang toh udah gue niatin, tapi ketika dia ngomong, oh iya, emang ini harus gue lakuin. Gue bikin videonya, gue umumin. Gue bilang bahwa gue siap untuk keliling Amerika, termasuk Kanada, karena visanya udah ada O1. Visa O1 tuh bisa masuk Kanada. Dan kalaupun keluar dari Amerika-Kanada, gue ke Eropa. Jadi gue ngurus visa Schengen, gue bisa pindah dari satu kota ke kota lain. Cuman satu visa doang aja. Nah, gue bilang bahwa gue siap ke kota-kota ini nggak dibayar, pokoknya ongkosin gue tiket pesawat atau kereta atau bis terserah yang lu mampu, bayarin gue hotel, gue nggak mau nginep di rumah warga, bayarin gue hotel, nggak usah bayar, dan gue akan datang ke kota lu stand up 30-45 menit dalam bahasa Inggris. Dan kenapa seperti itu, kenapa gue bilang nggak dibayar, karena gue tahu Panji stand up comedian Indonesia sama Panji stand up comedian Amerika beda. Ketika Panji stand up comedian Indonesia manggung keliling-keliling, yang nonton kan penonton Indonesia. Penonton-penonton ini tahu Panji siapa. Nilai Panji di mata mereka gede. Sehingga mereka mau bayar untuk nonton Panji. Panji Pragiwaksono bakal stand up gitu. Panji yang kemarin gue tontonin di YouTube, yang viral dan segala macam, dia datang, gue nonton gitu. Kemampuan Panji komika berbahasa Indonesia narik penonton gede, sehingga orang mau beli tiket. Pasti, banyak yang mau beli tiket, ada duitnya. Tapi Panji komika bahasa Inggris kan harus narik audiens bule. Di mata bule, Panji siapa gitu?
gue nggak mau manggung cuma di orang Indonesia. Ngapain pakai joke bahasa Inggris di depan orang Indonesia? Gue pengen di depan orang lokal. Tapi itu juga berarti gue mesti sadar gue tuh nggak ada daya tariknya untuk komika, untuk penonton-penonton Amerika Serikat ini. Sehingga kemungkinan besar show-nya nggak nutup kalau gue narok fee gue. Sesedikit-sedikitnya fee deh, nggak nutup pasti. Sementara yang gue butuhkan kan jam terbang. Gue tuh pengen manggung long set sesering mungkin berkali-kali. Gue pengen, lu tau gak 10.000 jam? Kan Malcolm Gladwell punya buku judulnya Outlier. Dia bilang, untuk sampai ke level mastery, lu mesti ngelakuin bidang itu selama 10.000 jam. Dengan benar ya. Praktis maksudnya mempraktekkan. Practice that art for 10,000 hour in the right way. Yang intinya sih proses, lo harus mulai proses, lo harus jam terbangnya harus tinggi. Dan itu yang gue ingin capai di sini. Tentu nggak nyampe 10.000 jam seluruh rangkaian kota-kota ini 2024, tapi maksudnya 10.000 jamnya tuh lagi gue mulai. Ini bagian dari ngumpulin 10.000 jam, ini bagian dari ngumpulin jam terbang, gitu loh. Putting in the hours. Jadi yang penting, penawaran gue tuh menggugah mereka untuk, okay, ayo, kalau cuman kayak gitu gue berani gitu. Dan untuk itu gue juga gak peduli mau manggung di berapa orang. Pokoknya acara, asal acaranya indoor. Dan ada penonton lokalnya. Makanya gue bilang, pokoknya syarat dari gue, tiketnya tuh tiket bundled. Satu price, dua tiket. Orang Indonesia mesti bawa orang lokal. Setiap orang Indonesia harus bawa orang lokal. Bawa satu warlock. Hashtag bawa satu warlock. Bawa satu warga lokal. Karena kalau misalkan gedungnya kapasitas 100 misalnya, tiketnya jual 50, berarti satu orang akan bawa satu orang Amerika atau satu warga lokal. Yang berarti dari 100 penonton itu 50 orang Indonesia, 50 orang Barat. Gak apa-apa, pelan-pelan. Kalau ternyata lebih, ada yang beli 2 tiket orang Barat gitu, fine, gak apa-apa. Tapi gue pengen manggung di depan warga lokal. Joke gue harus dites di depan warga lokal. Karena itu yang dibutuhkan. Gue pengen ngetes apakah 30-45 menit set gue ini solid di depan warga kota-kota tertentu. Hasilnya, gak nyampe seminggu, kota-kota udah pada mulai masuk. Yang udah masuk nih ya, Sudbury di Ontario, Kanada, Philadelphia, Cleveland, Denver, Los Angeles, Baltimore, dan apa lagi satu ya, sorry, Sudbury, Colorado, Sudbury, Denver, Cleveland. Adit, masukin video ini di tengah-tengah momen pas gue lagi bingung soal kota-kota apa aja yang mau gue samperin. Sacramento, itu dia, Sacramento, itu satu kota yang gue lupa. Sacramento juga akan didatengin. Dah, itu aja. Thank you, Dit. Dan ada Paris. Udah masuk. Jadi ada 7 nih. Amerika, Kanada ada. Eropa ada. Si Paris itu mintanya September. Jadi kalau misalkan ada pihak di Eropa yang pengen manggil gua dalam rangka kerjasama ini, enaknya dilakuin di September. Oktober juga, karena kan gue mesti ngurus visa dulu ya. Visa kan berarti pasport gue ketahan selama 15 hari tuh minimal, maksimal. Jadi gue dapat 7, kayaknya ada satu lagi kota, tapi gue lupa. Nah, tapi ada tambahan lagi. Kemarin ada email masuk. Emailnya dari Red Clay Comedy Festival Atlanta. Gue lupa gue submit untuk ngisi di Red Clay Comedy Festival. Yang nawarin adalah si Mike Albanese, produser gue dari The Tempe Mentality Podcast. Gue sempat ngobrol sama dia yang badannya gede banget, jenggotan, Adit masukin. Si Mike Albanese ini adalah organizer Red Clay Comedy Festival di Atlanta. Terus dia satu hari nanya, lu tuh mau gak sih ngisi Red Clay Comedy Festival? Gue bilang, mau banget lah, gue gak pernah ngisi festival gitu. Coba deh, nanti gue kasih link, lu ngisi, daftar di situ. Kalau lu kepilih, lu akan terima emailnya. Kemarin banget.
Congratulations, lu terpilih. Lu terpilih untuk jadi line up di Red Clay Comedy Festival Atlanta. Congratulations, karena kami cuma menerima kurang dari 10% submission. Jadi dari semua orang yang daftar, kurang dari 10% yang kepilih. Panji Pragiwaksono, komika kesayanganmu ini terpilih. Jadi gue akan ke Atlanta juga di bulan Mei. Jadi total tuh Sudbury, LA, Philly, Baltimore, Cleveland, Denver, Paris, Atlanta. Belum seminggu. 2024 akan seru nih. .id weeklyblog 2024 kelihatannya akan seru. Sekali lagi, gue gak peduli penontonnya berapa banyak. Beneran deh. Gue gak peduli lu rugi atau enggak, bahkan si penyelenggara nih gue gak peduli. Karena gue ada yang ngisi di bar, ada yang bilang kalau gue gak salah yang di Sudbury akan di bar. Terus di... Sorry, itu barusan alarm gue untuk berangkat open mic nyala, gue mesti cabut sekarang. Tapi ada tempat yang nawarin gue manggung di sebuah restoran dengan kapasitas 50 dan gak apa-apa sama sekali. Gue pokoknya pengen manggung sebanyak-banyaknya di depan orang lokal di banyak kota. Jadi .id weekly vlog tahun 2024 ini akan seru. Dan gue terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Gue tahu lo udah ngikutin gue dari lama. Ada yang nonton dari episode pertama. Lo adalah bagian dari perjalanan ini. Gue emosional saat ini. Dan mungkin ada yang jadi di antara kota-kota yang masuk. Mungkin ada yang jadi, mungkin ada yang enggak. Harusnya sih jadi ya, karena gak ada syarat-syarat yang terlalu ribet gitu. Tapi ya, gue gak berharap acaranya berjalan dengan sempurna dan segala macamnya. It's okay, it's fine. It's fine. Saya komika New York, gue pernah manggung di depan 4 orang. Gak masalah. Tahan banting nih. But it's gonna be awesome. Terima kasih banyak, gue mesti cabut. Kita ketemu di episode minggu depan. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1.500.000. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000 lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Minggu lalu di episode sebelumnya gue bilang bahwa pas opening lagi gue bilang bahwa opening atau bukan, pokoknya intinya gue bilang bahwa udah spring, enak nih keluar rumah bisa cuma pakai sweater. Setelah saya ngomong itu selama seminggu suhunya 7, ini sekarang 4-1, kemarin sempat -1. Tapi gue gimana sih, gak jelas banget nih. Katanya spring tapi dingin banget. Aneh.